Kalau saudara misalnya itu laki-laki sama laki-lakinya, megang saja gak ada masalah. Walaupun non muslim ya sekedar dia melihat ya, kalau mungkin dia, kalau selagi apa namanya, asalkan tidak untuk merendahkan gitu loh Bu ya. Mungkin ini adalah saudara perempuannya. Ya kalau nama saudara perempuannya, mungkin dia misalnya yang meninggal adalah seorang mu'alaf atau apa ya, pengen melihat, pengen dia pegang, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya bukan mahram, misalnya hanya saudara sepupu atau apa, dan laki-laki lawan jenis, maka jangan gitu lah. Jadi kalau ada, kita pun mengurus jenazahnya orang kafir juga diperkenankan kok. Bahkan kalau ada orang kafir gak ada yang ngurus, kita wajib ngurusin jenazahnya kok. Kita yang ngurusi, yang mengkubur, yang menguburkan ya, yang mengkafani, dikuburkan, itu boleh, wajib kita. Kalau enggak malah dosa semua. Jadi gitu. Jadi kalau ada orang kafir datang ke jenazahnya orang yang orang-orang yang apa yang mati, maka ya kalau memang adalah itu ada kerabat saudaranya, mungkin masih-masih ya masih hubungan dekat dengan dia, ya boleh dilihat, diperlihatkan saja. Kalau misalnya memang sudah mau dikafani ya tidak usah dibuka lagi. Kalau memang masih belum, ibaratnya masih mungkin untuk dilihat dan juga bukan untuk merendahkan dan sebagainya. Jadi jangan sampai, mohon maaf, misalnya mungkin ternyata jenazahnya adalah orang yang sakit misalnya, sehingga mungkin akhirnya ada yang berubah dari wajahnya. Kalau misalnya seperti itu, takut nanti malah menjadi fitnah. Akhirnya takut menjadi fitnah, akhirnya orang kafir berprasangka buruk, ya Allah ternyata orang mati, kalau muslim tuh kalau mati jelek misalnya begitu. Kalau begitu jangan ditampakkan. Tapi kalau ternyata kita tidak melihat sesuatu tersebut, mungkin malah ternyata yang jenazahnya adalah orang yang ternyata menampakkan cahaya, senyum, apa semua. Walaupun memang bukan jaminan kalau yang tadi kelihatan kusum dan sebagainya tanda su'ul khotimah, belum tentu juga. Belum tentu juga. Bisa saja Allah begini untuk menguji dan sebagainya. Ya, tapi kalau misalnya kok ada tanda-tanda misalnya untuk siapa tahu ternyata malah jadi sebab hidayah. Ya Allah kok cantik banget, kok ini banget kan gitu. Sehingga nanti untuk apa namanya, dengan sebab itu untuk siapa tahu ternyata gara-gara melihat jenazah saudaranya akhirnya dia bisa mendapatkan hidayah kan, alhamdulillah gitu ya. Jadi seperti itu, asalkan sama-sama perempuan atau itu tidak ada masalah. Tapi kalau laki-laki perempuan, kalau bukan mahram ya jangan, kita jaga kehormatan. Baik Bu ya, wallahu a'lam bishawab.